Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq, merupakan seorang pensyarah dari College Community Bagan Datuk dan hari ini saya akan membentangkan sebuah kajian persepsi impak penggunaan kit promosi hijau aplikasi KKBGD AR Promo terhadap pelajar College Community Bagan Datuk. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada era digital ini, pembaziran sumber bukan lagi satu pilihan. Kaedah-kaedah tradisional dalam mempromosikan sesuatu produk perlu diubah agar kita selari dengan perkembangan teknologi revolusi industri yang keempat. Penggunaan kertas yang terlampau banyak tidak lagi relevan kerana kita tahu pada akhirnya kertas-kertas ini akan berakhir dalam tong sampah. Jadi terkesan dengan pembaziran sumber sebegini, kami telah membangunkan sebuah inovasi aplikasi promosi yang menggunakan teknologi realiti terimbuh atau lebih dikenali dengan augmented reality AR. Teknologi augmented reality ini sebenarnya menggabungkan unsur dunia maya dan juga realiti bagi memberikan pengalaman yang interaktif kepada pengguna. Baiklah, jadi inilah aplikasi yang telah kami bangunkan yang dinamakan KKBGD AR Promo. KKBGD AR Promo ini adalah respon kepada permasalahan pembaziran sumber yang telah dinyatakan sebentar tadi. Jadi dengan menggunakan teknologi AR sebagai bahan promosi, kandungan promosi ini menjadi semakin interaktif, tidak lagi statik seperti mana jika kita menggunakan kertas. Dan ini juga boleh mengurangkan pembaziran kertas kerana kita tahu kalau ada apa-apa maklumat yang ingin dikemas kini, kita boleh kemas kini maklumat tersebut hanya di dalam talian saja, tak perlu print out kertas untuk flyer yang baru. Baik, di sini saya kongsikan beberapa kajian terdahulu yang diambil bagi menambahkan kredibiliti kajian ini. Kalau tuan-puan boleh lihat di hadapan, kajian-kajian terdahulu ini semua mengetengahkan kelebihan teknologi augmented reality dalam promosi sesuatu produk. Baik, disebabkan kajian-kajian terdahulu ini memberikan fokus kepada kelebihan AR dalam mempromosikan produk, kami juga ingin kenal pasti sama ada aplikasi KKBGD AR Promo ini selari dengan dapatan kajian-kajian terdahulu. Oleh itu, kita telah gariskan dua objektif kajian utama. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti persepsi pelajar College Community Bagan Datuk terhadap penggunaan aplikasi KKBGD AR Promo sebagai bahan promosi. Dan yang kedua, kita nak kenal pasti sejauh mana aplikasi KKBGD AR Promo ini dapat tingkatkan pemahaman dan tarik minat pelajar. Berdasarkan dua objektif kajian tersebut, kita telah kemukakan tiga persoalan kajian. Baik, kita teruskan dengan metodologi kajian. Bagi kajian ini, kami menggunakan kaedah gabungan di mana kita gabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Baik, kita pergi kepada instrumen kajian. Bagi kaedah kuantitatif, kami menggunakan pakai borang kaji soal selidik. Kita telah edarkan borang kaji soal selidik kepada responden dan borang ini sebenarnya diadaptasi dari borang soal selidik keberkesanan inovasi yang dikeluarkan oleh Institut Pendidikan Guru IPG yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Di dalam borang kaji selidik ini terdapat empat bahagian utama iaitu antara muka pengguna atau user interface, pengalaman pengguna atau user experience, kebolehcapaian dan juga persepsi keberkesanan. Bagi menganalisis data kuantitatif ini, kami menggunakan dua jenis analisis. Yang pertama, kita guna pakai analisis deskriptif untuk mengenal pasti nilai min bagi keempat-empat pemboleh ubah yang telah dinyatakan. Dan yang terakhir, kita gunakan analisis inferensi dengan menggunakan ujian T bagi mengenal pasti ataupun membandingkan min untuk dua kumpulan yang berbeza iaitu pelajar SSK dan juga pelajar SVM. Baik, kita teruskan dengan instrumen kajian bagi kaedah kualitatif. Di sini kami menggunakan instrumen temuduga separa berstruktur yang dijalankan secara berkumpulan dan fokus kepada temuduga ini adalah kepada tema pemahaman pelajar dan juga peningkatan motivasi pelajar. Jadi untuk menganalisis dapatan daripada kaedah kualitatif ini ataupun instrumen temuduga tadi, kita telah menggunakan kaedah analisis tematik di mana kita nak kenal pasti pola dan juga tema yang banyak dinyatakan sepanjang perbincangan di dalam temuduga separa berstruktur tadi. Baik, ini adalah bilangan sampel kajian.
kami telah mengambil 74 orang pelajar sebagai responden dan ini merupakan 84% daripada jumlah populasi kajian lah, sebab kami ada 88 orang pelajar dan kita ambil 74 sebagai responden. Baik, kita teruskan kepada analisis dan perbincangan. Baik, untuk menjawab persoalan kajian yang pertama iaitu apakah persepsi pelajar terhadap penggunaan KKBGD AR Promo. Keempat-empat pemboleh ubah mempunyai nilai min yang tinggi. Ini menunjukkan kesemua pemboleh ubah ini dianggap positif oleh pelajar-pelajar College Community Bagan Datuk. Dan untuk menjawab persoalan kajian yang kedua, sama ada tak perbezaan persepsi penggunaan aplikasi KKBGD AR Promo terhadap dua kumpulan yang berbeza iaitu pelajar SSK iaitu sijil sistem komputer dan rakaman dan pelajar SVM sijil penyelenggara motosikal berkuasa tinggi. Kita dapati tiga daripada empat pemboleh ubah tiada perbezaan signifikan, tetapi kalau kita lihat di hadapan pada pemboleh ubah persepsi keberkesanan terhadap penggunaan aplikasi KKBGD AR Promo ini terdapat perbezaan yang signifikan, di mana kalau kita lihat nilainya di situ sebanyak 0.03 iaitu lebih rendah daripada 0.05 lah. Jadi ini menunjukkan bahawa bagi pemboleh ubah persepsi keberkesanan terhadap penggunaan aplikasi KKBGD AR Promo ini ada perbezaan signifikan di antara pelajar SSK dan pelajar SVM, tetapi tidak bagi tiga pemboleh ubah yang lain lah. Dan untuk menjawab persoalan kajian yang ketiga iaitu sejauh manakah aplikasi KKBGD AR Promo ini dapat tingkatkan pemahaman dan menarik minat pelajar. Jadi kita pergi kepada fokus yang pertama dulu iaitu peningkatan pemahaman. Sepanjang sesi temuduga separa berstruktur berlaku, kita dapati kebanyakan pelajar responden memberikan maklumat yang positif, terutamanya kalau kita tengok ada tiga tema utama yang menunjukkan bahawa pelajar sangat memahami kandungan bahan promosi tersebut iaitu College Community Bagan Datuk itu sendiri. Jadi tiga key point utama yang kita dapati yang sentiasa berulang sepanjang temuduga berlangsung iaitu yang pertama struktur bangunan. Kebanyakan responden memberitahu bahawa dengan KKBGD AR Promo mereka lebih faham akan struktur bangunan KKBGD seperti makmal dan bengkel, sebab ada pelajar SSK yang tidak tahu macam mana rupa bengkel SVM dan juga pelajar SVM tak tahu macam mana rupa makmal pendawaian rangkaian bagi pelajar SSK dan seterusnya lah. Kemudian dari segi facility dan juga dari segi maklumat akademik. Jadi mereka sangat bersetuju bahawa KKBGD AR Promo ini memberikan pemahaman terutamanya kepada tiga perkara ini. Dan juga bagi aspek peningkatan motivasi, tiga key point juga yang sering diulang oleh responden iaitu KKBGD AR Promo ini adalah sebuah aplikasi yang interaktif, meningkatkan motivasi mereka untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian paparan yang menarik, dan KKBGD AR Promo ini merupakan aplikasi yang unik di mana mereka hanya perlu scan menggunakan telefon mereka dan juga mereka boleh mengetahui semua maklumat tanpa perlu bergerak dari tempat duduk masing-masing. Jadi kesimpulan daripada kajian ini adalah KKBGD, aplikasi KKBGD AR Promo ini mendapat persepsi yang positif dari para pelajar dan kita dapati KKBGD AR Promo ini adalah relevan dan sangat sesuai dijadikan bahan promosi untuk College Community Bagan Datuk. Sekian sahaja pembentangan saya yang bertajuk kajian persepsi impak penggunaan kit promosi hijau aplikasi KKBGD AR Promo terhadap pelajar College Community Bagan Datuk. Terima kasih kerana telah memberikan perhatian terhadap pembentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.